upaya mencegah peredaran dan penggunaan narkotika di jajaran kepolisian, Polda Sulawesi Utara menggelar tes urin secara mendadak atas perintah langsung oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Sigit Tri Haryanto. Kabid Propam Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Deni Daryadi mengatakan kegiatan ini bersifat spontan dan mendadak. Dan bagi anggota yang kedapatan mengkonsumsi narkotika akan diberikan sanksi yang tegas. Kabid Dokes Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Freddy Worang mengatakan ada 6 kandungan yang akan dites, yaitu morfin, amfetamin, metafetamin, benzodiazepin, kokain, dan ganja. Selain 278 orang personil yang mengikuti tes, Kapolda, Wakapolda, serta para perwira menengah dan para pejabat utama Polda Sulawesi Utara juga ikut dalam tes urin tersebut. Dan dari hasil tes, tidak ada satupun personil di jajaran Polda Sulawesi Utara yang terbukti menggunakan barang haram tersebut. Melaksanakan kegiatan dalam rangka membersihkan, intinya menjunjung disiplin, penegakan ketertiban disiplinan. Salah satu ayatnya adalah tes urin. Di sini kami koordinasi ya, dan bersifat spontan dan dadakan. Tadi dimulai dari pimpinan-pimpinan dulu, yaitu dari para PJU, para kombes, tapi sebelumnya dimulai oleh Pak Wakapolda dan Kapolda. Setelah itu para pamen semua yang ada di sini dengan berjumlah kurang lebih hampir 278, kalau dengan beliau 280. Dan ini bukan saat ini saja, kita akan berkesinambungan dan bersifat spontan dan dadakan. Kemudian kita memberikan tabung seperti ini, dan kemudian dia dikawal sampai ke kamar kecil, tidak boleh dikunci, diperhatikan sesuai dengan etika yang ada, dan urinnya kemudian kita cek lagi apakah itu benar-benar urin atau cuma cairan berupa air. Kalau dia air, kita nanti kalau dia urin kita langsung periksa. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu akan kita buka dan kita memeriksa sebanyak 6 item. Jadi dalam di sini kita periksa sebanyak 6 item yang kita periksa untuk narkobanya, mulai daripada morfin, kemudian ganja, amfetamin, metamfetamin, benzodiazepin, dan kokain. Dari Sulawesi Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.